Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, di bab Jinggudeul mari kita lanjutkan belajarnya sampai bab 58 Osip Palgua. Judulnya Jari Ugi Kanal Yonjang Hanyu Kok Sindo Hyari. Jari Ugi Gan itu masa tinggal Yonjang Hanhui setelah memperpanjang Yonjang Hada itu kan memperpanjang Anatomi Yonhui. Setelah Kok pastinya Singgo Hiyahi harus melapor Singgo Hada. Target pembelajarannya mencari tahu prosedur perpanjangan tinggal, memahami pindah status tinggal, mengisi formulir perpanjangan masa tinggal. Kosakatanya perpanjangan masa tinggal dan syarat tinggal. Informasi serta budayanya pendaftaran perpanjangan masa tinggal. Tewail percakapan pertama. Rihan dan Tuan sedang bercerita tentang perpanjangan masa tinggal. Jika memperpanjang kontrak, apakah otomatis memperpanjang masa tinggal? Dengarkanlah percakapan dua kali lalu ikutilah. Track 178. Osipalgwa. 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1. 투안 씨, 계약 연장했어요? 네. 지난달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온 지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용지원센터에 가보려고 해요. 58과 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1. 투안 씨, 계약 연장했어요? 네. 지난달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온 지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용지원센터에 가보려고 해요. Mari kita bahas percakapannya. Tuan si, keyak yonjangessoyo? Keyak itu kan kontrak. Yonjang hada memperpanjang. Apakah sudah memperpanjang kontraknya? Ne, jinantare keyak gigani kenasa jikia kelesoyo. Ya, bulan lalu masa kontraknya berakhir. Jadi, saya sudah jikia kelhada membuat kontrak kembali. Atau maksudnya memperpanjang kontrak. Membuat kontrak kembali itu maksudnya memperpanjang kontrak. Kreo begitu jikia kelhamian. Jika membuat kontrak kembali atau memperpanjang kontrak, jari ugi kanan masa tinggal jadungero yonjang dunan koyo, apakah diperpanjang secara otomatis? Dengan otomatis? Jadungero secara otomatis atau dengan otomatis? Gekon anireyo. Gekon itu ani itu anida, bukan reo. Yang reo itu
singkatan dari Raguada. Kalau Raguada untuk kata kerja berarti menyuruh, kalau yang ini diartikan katanya. Katanya bukan begitu gitu. Taro ceryu ikan yunjang hukarol bata yu. Harus beda menerima izin perpanjangan masa tinggal terpisah. Taro kurat kunyo begitu ya. Oh no. Krom yunjang hukanan ajik anba dan koyo. Krom kalau begitu yunjang hoga izin perpanjangan ajik an baden koyo, apakah belum menerima, apakah masih belum menerima izin perpanjangannya? Ne ceryu gigan malyo jon kajiman bademnya ntuyo ya. Tinggal menerima hanya sampai sebelum berakhir masa kontrak. Malio itu kan berakhir. Jangan hangke onji samyoni diki temune. Saya sudah datang ke Korea itu karena sudah 3 tahun. Karena saya sudah 3 tahun datang ke Korea, atau maksudnya saya sudah 3 tahun tinggal di Korea gitu maksudnya. Taro junbihanan soruga jum itdoraguyo. Taro junbihanan soryu, dokumen yang harus dipersiapkan secara terpisah atau terpisah itu nyatanya ada. Doraguyo nyatanya ada dokumen yang harus dipersiapkan terpisah karena saya itu sudah tinggal di Korea 3 tahun. Kreso onel goyong jiwon sentore gaburi guyu gaburi guhiu, sehingga saya hendak mencoba pergi ke pusat bantuan pekerja hari ini. Tuanen kayak giganol kena so otake soyo. Tuan sudah sudah bagaimana karena bukan gitu. Tuan itu selesai kontrak masa tinggalnya. Kemudian lakukan bagaimana? Jika kalau itu atau itu. Ibon cari ukiran yang jangan hukaran onje kasih batayu. Harus menerima sampai kapan izin perpanjangan masa tinggal sebelum berakhir masa tinggal? Tam obi il kosakata 1. Obi il cari ikan yunjang perpanjangan masa tinggal. Jika ingin memperpanjang masa tinggal, prosedur dan dokumen apa yang diperlukan dengan kosakata berikut. Ceryu hada menetap. Ceryu gigan masa tinggal. Ceryu ganeng gigan masa bisa tinggal. Gion giong ganeng wetsu jumlah bisa pindah. Wetsu itu jumlah bisa pindah. Ganeng kan bisa. Wetsu selain jumlah itu bisa banyaknya. Banyaknya bisa pindah. Yonjang hada memperpanjang. Ceryuji ibjeng soryu dokumen. Ibjeng itu bukti atau tanda. Ceryuji tempat tinggal. Dokumen bukti tempat tinggal. Jajin culguk gakso surat pernyataan. Surat pernyataan keluar negara sukarela. Jajin itu sukarela. Culguk keluar negara. Gakso surat pernyataan. Surat pernyataan keluar negara jajin sukarela.
임대차 계약서, surat kontrak sewa barang atau penyewaan. Sinon bojengso, surat jaminan identitas atau apa namanya? Lupa kan. Jati diri. Soalnya Cuyo bal tunggikan yunjang sincong so surat pendaftaran perpanjangan masa kegiatan mencari kerja. Kegiatan pencarian kerja. Tambahi kegiatan. Gucik tengrok pilceng. Surat pendaftaran pencarian kerja. Ini lewat aja. Taam yang Iwan. Bingkane manan fungsional gula diwarna luan songasi wolengkapilah percakapan dengan memilih ekspresi yang tepat pada bagian kosong. Jaru ganeng mamamo o odie nawa isoyo. Jaru ganeng gigan masa bisa tinggal itu munculnya di mana? Atau juga bisa tertulis nama ita. Kalau untuk tulisan berarti tertulis. Baikukin dengrok jeng dimyone nalcaga cokyo isoyo. Baikukin dengrok jeng KTP orang asing dimyon bagian belakang. Di belakang, di bagian belakang nalca tanggal cokyo isoyo tertulis. Desa itu kan tujuan. Dalam iban giganel yonjang haryonan sarami taro sincong hiu. Taro sincong hiu gigan yonjang haryonan saram. Orang yang hendak memperpanjang masa titik-titik taro sincang yu, apakah mengurus sendiri atau maksudnya apakah mendaftar terpisah? Anio gegon ilhanan gemuji saab juga sincang yu. Bukan itu pemilik perusahaan tempat yang tempat kerja yang dikerjakan itu yang mendaftarkannya. Kayak kontrak cuya pencarian kerja jenggaban cuya apa nomor 21 berarti kayak kontrak. Berarti perpanjangan kontrak itu yang ngurus itu perusahaan. Kalau masuk pencarian kerja berarti mengurus sendiri. Kayaknya perusahaan deh. Kurang paham. Taam sambon ceru giganol momomo sincongan odie soyu melakukan di mana? Atau maksudnya ini kan sincong berarti mendaftar di mana pendaftaran titik-titik masa tinggal perpanjangan masa tinggal pastinya. Ilbon cuyo pencarian kerja. Suriku kuali sama saya yuk mendaftar di kantor imigrasi. Cari uci ibjeng sorry wenan oton god dari saya. Ada hal-hal yang bagaimana pada dokumen bukti tempat tinggal. Gocu hakoi semel jengbing hanen memomo tengi piro hiu membutuhkan seperti titik-titik yang jengbing hada itu membuktikan kuisem yang sedang k
Gojuhada bertempat tinggal. Imdica kiyaksa surat kontrak sewa barang atau penyewaan. Jajin culkugak soal surat pernyataan keluar negara sukarela. Tempat yang satu pastinya. Diwai percakapan dua Tuan dan Rihan sedang bercerita tentang kabar Heng. Kenapa Heng menjadi pekerja ilegal? Dengarkan percakapan mereka dua kali. Strike 179. Dewa 2. Heng 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요. 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후엉 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. 잠깐 sekali. 대화 2. 후엉 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후엉 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. Mari kita bahas percakapannya. Heng Si Yagi terusoyo, apakah sudah mendengar cerita Heng Si? Anio tidak. Musenire soyo, ada masalah apa? Ada urusan apa? Kenal Jacob Jangeso Anboy Dondeo. Onel, hari ini Jacob Chang so di tempat kerja An Boida tidak terlihat. Dondeo itu Dondeo bisa juga diartikan sepertinya Boida terlihat. Boida terlihat. Dondeo sepertinya. Sepertinya hari ini tidak terlihat di tempat kerja. Ceryu jagyogi munjika deso ikut jagot arah bukutan inabayu. Ceryu jagyog sara tinggal. Jagyog kan sara tinggal. Munjika deso menjadi masalah. Munjika deso menjadi masalah. Awiso jadi ikut jagot. Ini tuh banyak hal. Arah buku arah buta mencari tahu. Dan inabayu. Nah buayu itu sepertinya. Sepertinya Danida pergi. Sepertinya pergi untuk dengan mencari tahu banyak itu banyak hal. Karena menjadi masalah cara tinggalnya. Jung Mario, sungguhkah? Jinan tare kiyakul gengsinaji anasoyo. Apakah bulan lalu tidak memperpanjang gengsin hada kontrak? Nih, kiyakan henende, ya sudah memperpanjang, tapi Ceryu yonjang sin congel taro aneso. Karena tidak mendaftar terpisah perpanjangan perpanjang tinggalnya. Bulbob Ceryu ga ditiu. Bulbob Ceryu tinggal ilegal. Ilegal Ceryu bulbob tinggal ilegal. Duit tiu. D
Deo itu tak dari dasarnya dari Tagu Hada, katanya. Katanya tidak menjadi tinggal ilegal. Krom, Hongsi kuiku kehianan koyo. Krom, kalau begitu Hongsi nan, apakah Hongsi nan koyo? Apakah Hongsi harus kuiku ada pulang ke negara? Kekon aniku, enggak begitu. Bukan begitu. Bol gemel jumnial kot kata kuyo. Katanya sepertinya harus membayar denda. Welcome denda. Ilban, Hong Sinan we bulbul cerita dua saya. Hong, mengapa Hong menjadi tinggal secara ilegal? Cherry Uja itu maksudnya orang yang tinggal itu berarti apa? Imigrannya. Hongan jengdapan ini. Hongan ceri ujakyok munjika dueso kuikuk hiyahyu. Hong itu apakah harus pulang ke negara asal karena menjadi masalah secara tinggalnya? Enggak, cuma harus bayar denda. Dalam OBI kosakata dua. Cari ujak yok syarat tinggal. Bagaimana untuk bisa mendapatkan izin tinggal? Mari kita pelajari kosakata yang berhubungan dengan izin tinggal. Yang pertama, cari ujak yok syarat tinggal, bukan izin tinggal. Syarat tinggal. Bulbab cariu tinggal secara ilegal. Oh, habab cariu tinggal secara legal atau resmi. Bulbab ceriu, kalau ini yang ilegal. Ceriu jagyok we waldung, kegiatan di luar syarat tinggal. Ini kok bisa kontrak kerja ya? Salah nih. Ceriu jagyok we waldung, kegiatan di luar syarat tinggal atau aktivitas di luar syarat tinggal. Jagyokel buyohada itu memberikan jagyok syarat. Jagyokel wekdekhada mendapatkan syarat. Jagyokel byongyonghada mengganti syarat. Subang duda di deportasi Bolkemelita membayar denda. Kang Jie Chulguk dan Hada mengalami keluar negara dengan paksaan atau deportasi pastinya. Perbedaan deportasi yang ini sama deportasi yang ini. Kalau ini diusir dari negara, suatu negara. Kalau yang ini dipaksa untuk keluar negara. Jajin Culgugada keluar negara sukarela, pulang dengan kesadaran diri. Keluar negara sukarela. Kangjikan paksaan ini. Tip-tip. Cerugikan yunjang perpanjangan masa tinggal. Apa yang dimaksud perpanjangan masa tinggal? Ijone hoga badan ceri kanal cokwa yo gesok dehan minggu ke ceri wagu jagnen mekukin ceri ugi kan yonjang hoga rol badan yang mida. Ijone sebelumnya hoga baten ceriu gigan masa tinggal yang menerima izin sebelum ini cokwa hayo
cocok buat Hatta itu melebihi kalau nggak salah. Tapi kamu sebentar. Coba Hatta melebihi atau melewati. Coba ada melebihi atau melewati Gyesuk terus menerus di hari Minggu Korea Selatan. Cheryu Hada menetap atau tinggal. Goja Hada berniat untuk Wekukinan orang asing. Cheryu Gikan Yonjang Hoga izin perpanjangan masa tinggal. Badaya Minda harus menerima atau mendapatkan izin perpanjangan masa tinggal orang asing yang berniat untuk menetap atau tinggal di Korea Selatan terus menerus melebihi masa tinggal yang diterima izin sebelum ini ada sebelumnya. Cheryu Yonjang Ganunggikan masa bisa perpanjangan tinggal. Goyong no dongguesa ji goyong wakinso badaumnyon sanyon sip geworel jogwa ji anan bomwineso Cheryu Yonjangi ganungamida. Goyong no dongbu disnakar eso di ji goyong pekerjakan kembali. Wakinso surat pengecekan perekrutan kembali. Badaumyon jika datang dengan mendapat surat pengecekan perekrutan kembali di Disnaker. Sanyon sipkiwol coguaji anen bomineso di dalam. Bomi itu ruang lingkup kecakupan atau kisaran. Di dalam kisaran yang tidak melebihi 4 tahun 10 bulan. Cheryu Gigani Ganeng Hamida bisa memperpanjang masa tinggal. Masnya itu selama enggak melebihi 4 tahun 10 bulan itu enggak apa-apa. Atau bisa terus diperpanjang. Langsung yang ini aja. Bingkan yang main pionel golo di warna song hasil. Lengkapilah percakapan dari kosong. Irwan Cheryu Yonjang single oso ya nanti tong sigani annaneo. Cheryu Yonjang single kan berarti pelaporan perpanjangan tinggal. Oso cepat ya nanti harus cepat melaporkan perpanjangan tinggal. Tung sigani annanyo tung sama sekali sigan waktu annanyo tidak muncul sama sekali tidak muncul waktu ya maksudnya tidak ada waktu sama sekali maksudnya. Oso seo cepat lakukanlah. Cheryu Gigani maledumnyon jika berakhir masa tinggalnya. Momo Cheryu Gatio bulbop pastinya. Bulbop Cheryu Gatio menjadi tinggal ilegal. Kalau yang habob ilegal. Iban Cuyop Hasin Goyo apakah sudah masuk kerja kembali atau apakah sudah mendapatkan pekerjaan. Jungmyon Soryurul Jejul Hejuseo
tolong serahkan. Jajul ledakan menyerahkan, berarti tolong serahkan dokumen Jengmyon. Jengmyon itu bukti. Jengmyon bukti. Jawab momomo Jajul Hamyon dul kayu. Apakah menurutmu boleh atau bolehkah menyerahkan titik-titik kerja? Masuk kerja Sinchong So, formulir pendaftaran Wakin So, surat pengecekan Sungdaban Ibon. Kalau di sini Ibon Dam Sambon. Seseru Singgoan Koyu, apakah melaporkan seseru sendiri? Seseru sendiri. Nih momo jul Google Hamyon. Ya, jika keluar negara jajin. Kangji. Jib Google te dumi duen go duen taku hasil esoyo. Karena katanya menjadi bantuan ketika masuk negara kembali. Jika keluar negara sekali lah pastinya. Kalau Kang Ji itu paksaan. Saban Sinchong momomo i jinaso singgurul haman polkem neung. Membayar denda jika melaporkan karena melewati titik-titik pendaftaran. Berarti masa pendaftaran. Desangan tujuan atau objek. Nenal charul giok hea keneo. Ya, pastinya harus mengingat nalca tanggal. Cendaban kikan daam waldo aktivitas. Tuan si cari unjang hoga sincang saya minta cari cengkup muncul mana tak pasti. Berikut adalah surat pendaftaran atau formulir pendaftaran izin perpanjangan tinggalnya Tuan Si. Baca dengan baik dan jawablah pertanyaannya. Sincang so formulir pendaftaran, singgo so formulir pelaporan. Omu sontek pilihan pekerjaan. Omu itu pekerjaan. Begukin dengrok KTP pendaftaran registrasi orang asing. Dengrok jeng jebal ke penerbitan kembali kartu registrasi atau KTP. Cerugikan Yunjang Hoga izin perpanjangan masa tinggal. Cerugikan Byungyong Hoga izin pindah masa tinggal. Mengganti masa tinggal. Ceri Jagyok Buyo. Buya itu pemberian syarat tinggal. Masa pendaftaran 2015 bulan 3 tanggal 21. Kungyung Ran bagian tersebut bertugas. Kibun sang kondisi umum Cejoi Gukil tanggal masuk pertama. Cari Jagyo syarat tinggal. Ini jenis visanya. Bijon Munchuyop visa kerja. Cari Gukil masa tinggalnya sekian sama sekian. Jobsu sang kondisi pendaftaran. Jobsu pendaftaran. Jobsu Ilja tanggal pendaftaran. Sekian, job subono nomor pendaftarannya sekian-sekian, piku keterangan. Huga sahang kondisi perizinan. Huga ilja tanggal izin. Huga puno nomor izin, cari juga syarat tinggal, cari gigan masa tinggal 1 tahun 10 bulan. Kyol C, pembayaran.
Damdang petugas atau penanggung jawab. Giejang kepala bagian. Guajang kepala departemen. Guajang ni manager. Gubjang direktur biro. Sojang kepala bidang. Ini masnya kurang paham. Wi sincong soi di Hansel mengenai majianan kosel yang tidak benar dengan di atas. Tuan si cari ugi kanal yonjang hari gua minta. Tuan si tidak memperanjang masa tinggal. Tuan si bijon mun jiwa bicara batas minta. Tuan si itu mendapat visa kerja bijon mun non ahli E9 berarti reguler. Saya kerja non ahli pijon mun. Yang reguler kalau yang ahli berarti yang khusus atau yang ek Korea. Tuan din samun mun goyang itu raga yang enggak. Tuan si harus pulang ke kampung pada bulan 4 tanggal 2015. Bulan 4 benar. Tuan si ijon sip inyon siawal oke coom terwasyo. Dah masuk pertama kali. Tuan si masuk pertama kali ke Korea pada tanggal pada bulan 4 2012. Beneran. Sebabun sambun. Sambun. Padahal bulan 3 ya. Taam jonggo informasi. Jarugikan jabatan perpanjangan masa tinggal. Jarugikan yonjang hoga jolcadu. Prosedur izin perpanjangan masa tinggal. Yang pertama sincongin pendaftarnya. Itu termasuk sincong sigi periode pendaftaran. Jarugikan maluil John kaji sampai sebelum tanggal akhir masa tinggal. Combu soryu dokumen lampiran. Joryu gikan yonjang hoga sincong so formulir pendaftaran izin perpanjangan masa tinggal. Yokuan paspor begundeng rokjeng hidangja. KTP orang asing hidangja itu penanggung jawab. Yang berkaitan di hidangja itu yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Berarti si pendaftarnya. Kemudian cari jagiok biol combusaru dokumen lampiran berdasarkan syarat tinggal dan susur ya biaya. Kemudian proses selanjutnya adalah ceriu gikan yonjang sincong jobsu pendaftaran pendaftaran siap sih. Oh jobsu itu selain pendaftaran berarti penerimaan pendaftaran perpanjangan masa tinggal. Kuhal ceri kuali samuso itu dan cul jangsu tempat dinas keluarnya kantor imigrasi setempat. Simsa pemeriksaan. Kalau misal diizinkan itu yogone genmu co biongong juga hogain narin itu pengucapan izin penambahan pindah tempat kerja pada paspor. Dan bawahnya beruin dengrok jengenge hoga sangel kici itu kan mencatat berarti dicatatkan kondisi izin pada KTP asing. Terus kalau misal bulhoga atau bulho aja tidak diizinkan. Bulha iu goji itu diberitahukan.
Boji Hada memberitahu. Boji berarti pemberitahuan, alasan tidak diizinkan. Buluho, buluhga. Sama. Cari gigan yonjang hoga sincong gigan. Masa pendaftaran izin perpanjangan masa tinggal. Yonje cari gigani maliwa hagijon i kewal buto maliwa dangil kaji sincong heamida. Harus mendaftar sampai dangil. Dangil itu hari tersebut, hari itu berarti, atau hari H. Harus mendaftar sampai hari tersebut. Maksudnya Malio Dangil berarti hari tanggal terakhir, hari berakhirnya masa tinggal sejak 2 bulan sebelum berakhir masa tinggal Yonje saat ini atau sekarang. Cari ugikan Malio Iri Jinanhu cari ugikan Yonjang Ugarol Sinjang Hamyon Bomcik Gemi Bukwa Demida. Jika dari belakang aja dibayar. Bukua tidak dibayarkan bom cikem denda jika mendaftar izin perpanjangan masa tinggal setelah melewati tanggal berakhirnya masa tinggal. Itu maksudnya kalau melewati hari kadaluarsanya itu harus membayar denda. Jarugikan yonjang uga sincang bangbab cara pendaftaran izin perpanjangan masa tinggal. Bonin tonan dari ini ju soji guanhan curibku kuali samu soe pilihan soryu junbiya siwasa sincang asimian demida. Tinggal mendaftar dengan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan di atau ke kantor imigrasi yang berkaitan. Atau juga bisa Ju Soji Guanhan Jirikui Gualisamuso kantor imigrasi setempat, gitu aja. Ju Soji Guanhan yang berkaitan tempat alamat. Berarti maksudnya setempat dari in itu perwakilan atau diri sendiri, berarti bisa diwakilkan. Dan sincong dangil bon ini gungne ceriwa guenan kyongu sincongi kan amida. Dan juga dan hanya cuma bisa mendaftar pada keadaan yang sedang menetap dalam negeri diri sendirinya hari itu, maksudnya hari pendaftarannya. Gimana sih? Oh, ini maksudnya pengajuan permohon diterima bila pemohon sedang berada di Korea ketika pengajuan permohonan dilakukan. Berarti kalau sedang di luar negara Korea berarti tidak diizinkan. Jangan lupa dirangkum di buku, kemudian foto kirimkan ke saya. Onol Swapi, cukup sekian hari ini. Onol Swapi kenas nida, cukup sekian kelas hari ini. Sugo asas nida, kamsamida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.